Halo guys, apa kabar sobat kaum pulang? Kita ada di Nganjuk guys. Ada request ke Nganjuk nih. Di kanan kita ini adalah timbangan guyangan guys. Kita dari arah barat kota Nganjuk ya. Kalau terus kita menuju ke Nganjuk kota. Ini kita ambil arah ke kanan guys. Area yang kita lewati ini sebenarnya adalah terminal truk muatan ya. Jadi cerita awalnya gini guys. Kan banyak tuh truk-truk parkir istirahat di sini. Yang awalnya hanya berupa warung kopi biasa, kemudian warung-warung itu menjelma berubah juga menyediakan mbak-mbak. Mbak-mbak itu siap menservis Pak Sopir agar Pak Sopir mendapatkan tambahan semangat selama perjalanannya. Seperti di kanan kita ini ada kafe cat hijau. Sepeda motornya banyak yang parkir. Terus kafe dan karaoke. Cafe Solo, Mahadewi Musik, Sakura Cafe Full Music. Mbak di kiri ini pakai You Can See Orange cerah guys. Cafe karaoke ini tidak ada namanya. Kita putar balik. Ini truk gede-gede pada parkir, guys. Jadi isinya di sini selain yang banyak ada warung kopi, juga ada reparasi ban. Lihat ini guys, Suzuki R3 memanggil mbaknya. Ini bangunannya semi permanen ya, dan banyak yang sudah diratakan. Kita coba belok kiri. Di sini juga ada kafe bintang, guys. Seperti yang ada di Ngadiluwi kemarin. Di sebelah kanan jalan banyak terdapat parkiran. Bisa parkir motor maupun mobil, guys. Kita masuk lewat sini, guys. Ada himbauan jam malamnya, guys. Ini banyak yang tutup warung-warungnya.
Ini bos-bos karaoke-nya lagi cari angin di depan rumah. Di sebelah ujung itu ada tiga mbak-mbak, guys. Kita putar balik. Ya, mbaknya mau kemana nih? Boneka beruang merah merangkul tiang listrik. Semarak sekali ya lingkungan di sini. Di kanan sini juga ada tempat parkirnya. Di kanan ini ada penginapan dan WC umum. Oke guys, perjalanan singkat kita mubeng-mubeng di komplek Guyangan cukup sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kita akan motovlog ke lokasi menarik lainnya. Bagi yang request, ditunggu episode selanjutnya ya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.